Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024. Pendaftaran dimulai tanggal 20 Agustus hingga tanggal 9 September 2024 mendatang. Para pelamar dapat mengisi formulir secara daring di laman yang telah disiapkan pemerintah. Pemerintah telah menyiapkan sebanyak 40 formasi CPNS tahun 2024 di Bangka Barat, terdiri dari 5 tenaga kesehatan dan 35 tenaga teknis. Kepala BKSDM Kabupaten Bangka Barat, Antoni Pasaribu, meminta para pelamar lebih teliti saat mengisi formulir pendaftaran. Nah, di Bangka Barat itu ada 40 formasi untuk CPNS, yaitu 5 tenaga kesehatan dan 35 tenaga teknis. Itu untuk Kabupaten Bangka Barat. Untuk P3K, menurut yang kami dapat waktu penyerahan SK dari pusat terkait masa seleksi CPNS, diperbolehkan ikut seleksi CPNS dengan persyaratan pertama bahwa mereka sudah mempunyai masa kerja minimal 1 tahun ya, umur maksimal 35, dan harus mendapat persetujuan dari bupati. Setelah masa pendaftaran habis, panitia akan melakukan seleksi administrasi. Selanjutnya, seleksi lainnya hingga penetapan NIP CPNS yang dijadwalkan pada bulan Maret 2025 mendatang. Desta Agustian melaporkan dari Bangka Barat.